Potret menu makanan atlet PON 2024 seharga Rp50.000 per porsi. Warganet, bagusan nasi berkah Jumat. Menu makanan atlet yang bertanding pada Pekan Olahraga Nasional PON 2024 Aceh-Sumut menjadi sorotan viral. Saat ini, perhelatan PON 2024 Aceh-Sumut tengah berlangsung. Sepanjang bergulirnya acara, terdapat berbagai keluhan yang datang dari para atlet. Salah satunya, mengenai konsumsi atau makanan. Salah satu kompilasi videonya dibagikan oleh akun Instagram Undercover ID. Dalam video pertama yang diduga direkam oleh salah satu atlet, mengeluhkan menu makanan yang tersedia. Inilah makanan hari-hari Pon Aceh nih, atlet disuruh makan kering nggak berkuah ini, aduh, ya ucap rekam video. Menu makanan yang terlihat yaitu satu porsi nasi, satu potong ayam, telur, dan beberapa potong wortel serta kacang panjang. Selain makanan berat, ada pula box makanan ringan yang berisi dua roti dan satu air mineral. Adapun, harga satuan makanan atlet pon ini diduga sebesar Rp50.900 per porsi. Sedangkan makanan ringannya Rp18.900 per box. Sontak, potret menu makanan atlet di pon ini menuai berbagai komentar dari warganet. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotejo, menerima sejumlah catatan terkait pelaksanaan PON 2024 Aceh Sumut. Salah satu keluhan dari para atlet itu adalah persoalan makanan. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail keluhan makanan yang dimaksud. Dito hanya menjelaskan, persoalan makanan tidak hanya menjadi isu di pon saja, tetapi juga saat SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Terkait keluhan makanan ini, pemerintah Aceh dan PB Pon wilayah Aceh disebut sudah menyikapi secara langsung.